Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembang-sembang, tukar-tukar pikiran, sembang-sembang. Pikir dengan kita orang sama lah. Cuba anda bayangkan kalau kita pergi di kota-kota besar di Malaysia kan. Misal kata Kuala Lumpur, ada jalan apa ni, Patih Gajah Mada. Lepas tu kita pergi Melaka, ada jalan Patih Gajah Mada. Pergi ke Kota Baru, ada jalan Patih Gajah Mada. Pergi ke Kota Kinabalu, ada jalan Patih Gajah Mada. Agak-agak macam mana? Ha? Agak-agaknya lah macam mana. Tak ada, yang salah tak ada. Tak ada jalan Patih Gajah Mada di Malaysia ni. Tapi kalau kita pergi ke Jakarta Selatan, dekat Kebayoran, terdapat jalan Hang Tuah Raya 1, jalan Hang Tuah 1, jalan Hang Tuah 2, jalan Hang Tuah 3, jalan Hang Jempat, jalan Hang Lekir, jalan Hang Lekir. Pergi ke Medan pun ada jalan Hang Tuah, jalan Hang Jempat, jalan Hang Kasturi, jalan Hang Lekir, jalan Hang Lekir. Di Dumai pun ada, tapi kecil, jalan ni kecil lah, jalan Hang Tuah. Di Pekan Baru pun ada jalan Hang Tuah. Dekat Masjid Raya An-Nur ada jalan Hang Tuah, panjang jalan tu. Saya pernah pergi ke makam Sunan Ampel di Surabaya, ada jalan Hang Tuah situ, panjang jalan Hang Tuah. Lepas tu ada sekolah SMK Hang Tuah, dekat jalan nak pergi ke airport lah. Sekolah menengah apa kejurusan lah. SMK, macam di sini kata sekolah menengah teknik lah. Ada SMK Hang Tuah. Ada jalan Hang Tuah di Semarang. Ada jalan Hang Tuah di Batam, jalan nak pergi ke airport, jalan Hang Tuah. Ada jalan Hang Tuah di Makassar. Ada jalan Hang Tuah. Di Bali pun ada jalan Hang Tuah. Di Tanjung Pinang pun ada jalan Hang Tuah. Jadi macam mana? Jalan Hang Tuah banyak di Malaysia atau banyak di Indonesia? Kalau kita fikir kalau orang Indonesia ni benci orang Indonesia ni tak suka orang Malaysia, seperti dalam media sosial lah. Yang meramaikan media sosial tu berapa ya? Paling-paling berapa? Tak sampai 100 orang. Katalah letaklah 1000 orang yang membenci, yang masuk aktif dalam media sosial lah. Ramai kan 1000 orang. Adakah itu melambangkan 275 juta orang Malaysia, orang Indonesia yang membenci Malaysia lah kononnya? Persepsi tu namanya, persepsi. Ramai di media sosial tapi tak ramai di dunia nyata. Itu menunjukkan orang Indonesia ni tak ambil peduli pun sama ada cerita benci Malaysia ni. Dia pun tak ambil peduli pun. Malah jalan Hang Tuah kat sana yang paling banyak. Malaysia berapa tempat je ada jalan Hang Tuah. Yang tahu di Melaka ada, di KL ada. Lain benda tu ada. Jadi tadi malam semasa recording banyak gangguan dari anjing menggonggong terus. Anjing menggonggong terus selama kurang lebih 1 jam. Jadi saya terpaksa potong video yang saya rekod tadi malam. Jadi apa yang saya maksudkan tadi, di Jakarta tu ada banyak tempat-tempat, ataupun di Indonesia ada banyak tempat-tempat yang jalan protokolnya dinamakan jalan Hang Tuah. Separuhnya jalan protokol, separuhnya jalan besar lah. Jadi ada juga projek-projek perumahan di atas nama Hang Tuah, Hang Lekir, Hang Lekiu, semua tu. Jadi yang sebenarnya orang Indonesia tu tak ambil peduli pun. Tidak ada nama-nama yang berunsurkan Melayu Malaysia ni yang dia benci. Sama juga kalau kita pergi ke Jakarta kan, banyak tempat yang namanya nama Melayu, macam Kampung Rambutan,
kampung sawah, kampung Melayu, Keramat Jati, banyak nama-nama yang nama Melayunya lah. Jadi termasuklah Pulau Galung tu, di sana disebut Pulau Galung, yang sebenarnya Pulau Galung. Tu nama tu ada di Melaka, ada tempat di Melaka ni dekat dengan bandar Melaka lah atau kota Melaka, namanya Pulau Galung. Ada tempat di Jakarta namanya Teluk Gong. Di sini pun ada Teluk Gong. Jadi yalah, yang sebenar ni kita ni memang asalnya samalah, kita berdagang, kita tidak menjajah, tak ada istilah berjajah, untuk kepentingan bersama kan, tukar menukar. Jadi bila orang barat datang ke sini, dia tidak ada apa nak ditukarkan dengan orang di sini. Kalau orang Cina tu ada datang dengan berbagai-bagai macam, orang India pun berbagai-bagai macam untuk sama-sama saling kompromi kan. Tapi kalau pada Eropah, apa yang ada? Hanya ada linen. Nah, boleh ke pakai linen? Panas kan. Jadi dia tidak ada apa yang mau ditukar, maka dia rampas. Eh? Kalau dia punya berbagai-bagai produk yang kita boleh gunakan, mungkin keadaannya berubah kan. Tapi itulah, kita jangan bawa sejarah banyak-banyak, kita fokus pada apa yang kita nak bicarakan. Jadi di sana ada tempat nama Sentul, di Kuala Lumpur pun ada Sentul. Ada tempat nama Subang, di Selangor pun ada Subang. Subang Jaya, dulu Subang Airport, terkenal dulu kan. Di Jawa Barat pun ada Subang. Nah, itulah persamaan. Kalau mu kata orang Indonesia tu benci ke Malaysia, kenapa pula kartun Upin dan Ipin jadi fenomena di sana? Termasuk Boboiboy. Jadi anak-anak sana sedang dididik untuk mengenali Malaysia melalui bahasanya. Maka banyak orang Indonesia tak tanpa sedar yang di Indonesia tu banyak orang yang berbahasa sama dengan Malaysia. Contoh orang Siak, orang Pulau Bengkalis, orang sebelah Riau lah, dan Riau ke Pulau Riau. Sama juga orang Pontianak pun bahasanya persis, orang Bangka Belitung pun kurang lebih sama. Contoh Pak Ahok, pandai cakap Melayu tu Pak Ahok, kerana dia orang Bangka Belitung. Tapi dia tak pernah gunakan demi keindonesiaannya, dia tidak gunakan. Sama banyak ahli-ahli politik di Indonesia tu, banyak orang Melayu. Yalah, di bapa kemerdekaan Indonesia pun banyak orang Melayu Sumatera. Tak perlu lah saya nak sampaikan satu persatu kan. Contoh Hatta lah, salah satunya Hatta, oh, orang daripada Sumatera. Jadi keturunan, walaupun orang Minangkabau ni, orang Minang ni, orang Padang ni, tidak terlalu jauh dia punya rootnya lah. Dia boleh dianggap serumpun dengan orang Melayu lah, sebab ada banyak persamaan. Tapi jangan serumpun dengan orang Papua, tak ada serumpunnya. Orang Nusa Tenggara Timur tu, Maluku tu, tidak ada serumpunnya. Orang-orang sebelah sana semua Malaysia. Jadi maka demi perpaduan di Indonesia ni, tidak akan dapat terima lah serumpun. Senusantara boleh. Jadi itulah yang saya kata, kenapa kita nak berbalah tentang benda yang remeh-temeh. Yang ada dalam social media tu tidak merepresentasikan negara. Berbagai-bagai orang, kadang-kadang orang yang suka buat isu, orang yang nak dapatkan rating, orang yang mungkin dapat dana daripada apa, puak-puak barat ni kan,
dia nakkan kita berpecah sama seperti negara-negara Eropah yang berpecah-pecah, berpuing-puing. Kaya tapi berpecah. Kalau kita pergi ke Eropah, pening. Berpuluh-puluh bahasa nak kita belajar baru kita boleh merantau. Dan semua orang Eropah tu berbahasa Inggeris. Jadi itulah nak saya sampaikan yang sebenar. Yang orang Indonesia tu tidak resis. Sama juga di Malaysia. Perkara-perkara yang tindak pidana yang tak apa manusiawi tu ada di mana-mana. Malah di Indonesia pun mid pun banyak juga yang dapat tindakan daripada majikan yang tidak manusiawi, tapi kecil tu. Benda ni kecil. Hanya media ni pandai main peranan, dia besar-besarkan supaya jadi satu isu. Itulah sikit banyak hari ni tak nak saya sampaikan lah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.